Di Sagaringan eta mang ratus-ratus patandang balap kuda tradisional timang pirang daerah ngagegekan arena pacuan kuda di Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, poe Sabtu nu anyar kaliwat. Eta lomba tan make alat starte remen ngalantarankeun sawatara joki gagal ngadalikeun kudana. Antukna mang ratus-ratus warga anu alajo pating corowok turta babara katakan. Ya kaos kitu, kegiatan lomba balap kuda tradisional anu dikokolakeun di lapang pacuan kuda Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang anu dipaju kalawan Sukabunga poe Sabtu nu anyar kaliwat. 180 kuda silih adu wawanen di arena pacuan kuda. Sakumna joki ngadalikeun kuda anu ditumpakanana di arena pacuan kuda anu dilingkung ku gunung. Eta kuda silih susul muruk ka garis finish. Warga bangun sarumangat naker lalajo eta lomba anu dikokolakeun kalawan tradisional. Eta lomba teh henteu ngagunakeun alat start. Kukituna eta lomba remen diulang lantaran kuda nu balapna remen miheulaan lompat samemeh eta lomba di pitembean. Eta arena pacuan kuda sapanjang lintasan anu nenggang 800 meter teh diiluan ku patandang timang pirang daerah diantarana Sumedang, Garut, Cirebon, Bandung, Tasik jeung Jawa Tengah. Surak ambal-ambalan anu lalajo mapaesan eta lomba. Eta nu lalajo ngarojong mang pirang kuda jagoanana sangkan bisa jadi pinunjul. Engkena joki anu kudana panggancangna lumpat di lintasan bakal dipasrahan piala sarta duit pembinaan ku Inohong Masyarakat sarta Muspida Kabupaten Sumedang. Ini juga sebagai sarana untuk hiburan daripada warga masyarakat berkuda Kabupaten Sumedang khususnya di Tanjung Sari. Termasuk Jawa Barat pada umumnya. Oke, ini yang di pertandingan kelas berapa ya, meter saja? Yang di pertandingan adalah kelas lokal dari kelas G sampai kelas K, juga kuda-kuda yang akan dipertandingkan di Porda. Jadi kuda-kuda yang akan di Porda di kelas F sampai kelas A terbuka ini ikut serta dalam kegiatan ini. Kan hiburan rakyat ya, masyarakat ini sangat senang dan saya pun juga sangat mendukung lah. Apa mungkin kalau ke depan saya apa yang saya perlu bantu, saya juga nilai kalah saya akan bantu lah. Rarancangna eta kegiatan lomba pacu kuda tradisional teh bakal dikokolakeun kalawan mayang saban bulana keur nyiar binih bibit-bibit joki kuda anu kompeten sangkan bisa jadi atlet nasional anu mampu nyambuangkeun ngaran HD Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.